Seorang pemandu berasa terkejut apabila diganggu oleh lelaki yang menunjukkan lagak bagaikan seorang pailang. Menurut maklumat, pemilik dashcam yang sedang memandu di jalan sehala telah berselisih dengan sebuah kereta yang cuba melawan arus. Oleh kerana jalan tersebut sempit, maka mangsa tidak mampu mengelak ke tepi untuk memberikan laluan kepada suspek. Merasa seolah-olah tercabar kerana tidak diberikan laluan, akhirnya suspek mula menunjukkan sikap biadabnya dengan mencabar mangsa untuk turun daripada kenderaan. Menerusi video yang dikongsikan, dapat dilihat suspek telah membuat provokasi sambil memegang senjata dengan tujuan untuk menakutkan mangsa.